هذا صراط مستقيم. Begitu juga hadis yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, dalil yang ketiga yaitu hadis tentang sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk. Begitu telah mendekati kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil Madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr." Nabi mengabarkan bahwa di Madinah ada laki-laki yang mana tidaklah kalian menempuh perjalanan, tidak pula kalian melewati satu lembah, melainkan mereka yang di Madinah itu tetap bersama kalian. Padahal enggak berangkat, tapi dikatakan oleh Nabi bersama kalian yang berangkat jihad. Iya. Mereka tetap mendapatkan pahala padahal tidak berangkat berperang. Kenapa mereka tidak berangkat? Karena sakit yang mereka yang menghalangi mereka. Ya. Di riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajr. Mereka yang enggak berangkat ini berserikat dengan kalian dalam hal pahala. Sebagaimana kalian mendapatkan pahala, mereka pun mendapatkannya. Padahal mereka tidak berangkat berperang, tidak ikut ke Tabuk. Karena apa mereka? Kan tidak berangkat, kok mendapatkan pahalanya juga? Nabi jelaskan, karena uzur yang menghalangi mereka. Ya, mereka tertahan oleh uzur. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sekedar niat yang kuat, apalagi diiringi dengan adanya upaya mewujudkan niatan itu, maka telah mendatangkan pahala. Hadza siratun mustaqim.